bagian dari Bapa, saudara kita Tuhan Tuhan kita. Kita percaya dalam Dia yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Bapa Thomas mengalami bahagia surga dan juga keluarga yang ditinggalkan dan merasa diperlukan dan dikuatkan dalam iman dan percaya. Karena itu saudara yang sudah awal upaya yang menyelamatkan ini sudah kita. Kita menyadari segala salah dan dosa kita. Allah yang mengalami hari ini kami memperingati arwah dari saudara kami, bapak kami, Thomas dan Sarah yang telah terpanggil tempat kemahiran. Kami mohon kepadamu, curahkanlah belas kasihan kepada dan perkenankanlah menerima dia dalam kalangan para kami. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan dan Tuhan terakhir, yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Memang bagi manusia tentu saja
telah menderita sengsara, wafat, dan akhirnya mati. Kebangkitannya memberikan kehidupan dan sekaligus menegaskan janji bahwa dia sendiri mengalami. Dan janji yang sama itu juga berlaku. Karena itu ketika kita merayakan kepergian Bapak Thomas 40 hari yang lalu, kita punya keyakinan bahwa Yesus sudah mati, tapi dia bangkit, hidup, dan tadi dia mengatakan, aku akan mendahului kamu untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Dan janji itu sudah ia tepati sendiri. Yesus yang berkata. Karena itu saudari dan saudara, dalam keyakinan itu, kita menyerahkan bahwa imannya dan juga kerahiman Allah menyelamatkan. Karena iman dan karena kerahiman Allah yang menyelamatkan bahwa ini menjadi hiburan bagi kita, terutama bagi keluarga. Sebagaimana dikatakan oleh kita Perkataan bahwa kita masih punya harapan pada Dia yang adalah Allah yang sama. Karena itu saudara-saudara, Allah yang telah menepati, Dia yang berjanji dan menepati sendiri, Dia juga yang akan menepati janjinya. Karena itu jangan pernah kita melupakan Dia, melupakan. Juga jangan pernah kita kemudian menjadi rata kepada Dia yang adalah jalan kebenaran. Seringkali itu dalam banyak hal, seringkali kita ragu, seringkali kita melupakan, seringkali kita tidak ingat. Saya pernah ketemu satu rumah, ini kebetulan di Jakarta, saya juga di sana. Seorang bapak, dia sudah tahu bahwa dia ini punya minimal di paruh yang di tempat saya bagian Korea Tengah itu enak.
membalas kebaikan Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan akan membalasnya. Sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Orang begitu setia pada iman bukan karena apa yang dia miliki, tetapi dia punya keyakinan bahwa Tuhan pasti dan selalu akan menunjukkan kebaikan. Dan kiranya ini juga yang menjadi kekuatan kita dalam hidup kita. Semoga dalam hari-hari hidup kita, dalam keyakinan bahwa Bapak Thomas mengalami kebahagiaan bersama Allah yang beriman, juga kita yang sedang berjalan, sedang hidup, sedang bekerja di dunia ini, kita tetap percaya, tetap yakin, dan tidak kehilangan apa bahwa Tuhan tetap yang senantiasa memberkati kita, Dia senantiasa mencukupi hidup kita. Bahwa kita kalau bangun pagi masih hidup, bersyukur. Jangan cari yang buruk-buruk. Bahwa bisa bangun pagi, bisa tidur malam, bisa makan, bisa minum, dalam hal-hal yang kecil, semoga kita tetap bersyukur, kita tetap percaya, dan kita tidak kehilangan pada Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Terbiasa menguatkan iman supaya kami tidak berucap.
Sebab dalam dia dunia diselamatkan, umat manusia diberi kehidupan, dan orang mati dibangkitkan. Demi Kristus itu pula, para malaikat menyembah keagungan dalam sukacita abadi. Maka sudilah memperkenankan kami ikut serta bersukaria dengan demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terima dan minum. Inilah piala darah, darah perjanjian baru kita yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang kami pengampunan dosa. Thank you.
untuk merayakan kurban Isa arwah bapak nenek kami Thomas Kupenkiro atas nama almarhum dan keluarga besar. Pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada dan juga terima kasih kepada pengurus Dewan Pastoral Stasi dan BPCOE bersama KBG inama semua umat Tuhan yang terkasih, kami keluarga menyampaikan rasa terima kasih dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas kesediaan baik, niat hati yang baik sejak almarhum memutuskan napas terakhir sampai dengan 40 malam hari ini. Atas jasa baik semua, kami keluarga menyampaikan limpah terima kasih. Dan pada malam hari ini turut hadir, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Semoga niat hati yang baik Tuhan memberkati kita semua. Keluarga juga pada malam hari ini merasa syukur. Atas syukur itu kami mengundang kita semua Pater bersama semua kita setelah perayaan kurban Misa arwah ini, kita diundang kembali ke rumah Bapak Vincent Kiro untuk kita syukuran bersama atas kebersamaan kita sejak papanya almarhum sampai dengan kita merayakan Misa. Kita syukuran bersama sesuai dengan kegiatan kita di Tegoro Bapu atau di Madu ini sudah lejar kita semua juga sama itu kami mohon dengan hormat Pater kita dikenal dari dulu karena selalu merasa baru berarti kami ingin tahu juga itu hanya itu saja. Terima kasih atas semua yang terima kasih dari Wafet. Kami yang mengawal acara itu sebagai seorang saudara.
Saudari dan saudara, dengan ini perayaan Kristus kita sudah selesai.
Ini yang mengenyangkan kami tuh mereka-mereka ini, Kak. Biar masak. Gratis makan. Boleh, jangan lupa yang ini. Mantul di mana nih? Ini bagus ini. Ya. Aduh. Topang dagu. Bro, di kamar ini ada orang. Kelupaan harus buruan. Pulak kan. Makin. Oh, ini Kevin Dora. Pakai apa dulu, Bapak? Orang shopping tuh. Merokok tidak apa-apa. Bebas. Bi? Lancar. Berame. Apa? Aku bang, kamu deh. Alabai. Alabai. Apa ini? Ya mama ini. Sabar, satu-satu. Nama kedua Katolik. Di sini. Keluarga sudah menyiapkan makan malam untuk kita semua. Sebelum kita mencicipinya, mari kita undang Tuhan sekali lagi untuk datang bersama kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa yang Putra dan Roh Kudus, ya Allah sumber segala sesuatu, kembali pada malam hari ini kami menaikkan rasa syukur, hormat, puji dan terima kasih kami kehadiratmu, karena Engkau Maha Baik yang selalu mencintai kami setiap waktu dan setiap hari. Pada malam hari ini bersama keluarga besar Waikerum dan Terimakian, kami mengenang dan mendoakan Almarhum Bapak kami yang terkasih, setelah kami merayakan perayaan misa di gereja, kami kembali berkumpul di rumah ini. Keluarga telah menyiapkan makanan untuk dan minuman untuk kami cicipi sebagai rasa persaudaraan kasih di antara kami. Sebelum kami mencicipinya, kami mohon kiranya berkat membawa turun lewat tangan Bapak Pater yang terurah. Tuhan sertamu, semoga kita akan menyantap keluarga yang telah menyiapkannya serta makanan yang akan kita santap, diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Vincent, mari makan. Jangan terus sedih. Mana itu, Bapak? Mau dimordi, Bapak? Mana? Kamu betul ini, kita dok. Pak Teddy ada, saya ngobrol dengan Pak Teddy mengenai lampu untuk kami, tapi melalui keluargamu. Mama punya adik, mama punya anak. Ya. Ada ya? Iya, itu lagi pesan dari dia. Dua orang, satu TK, satu SMP. Oke. Dua, mam. Ini, terkenaikan. Pak Teddy, dua orang. Apa ada yang semua jumlah anak-anak di sini berapa? Naik beli. Pak Iya. Hai lah, hai sini. Lepas kain dulu. Lepas kain dulu.
depan mama. Berapa di sini ya? Anak-anak ya. Satu untuk wilayah lain, saya wilayah lain kan lagi antar bantuan. Ayo, ayo Mayang. Sudah lewat dulu. Lewat dulu. Lewat. Kami ada bagi dua tempat, bagi dua kelompok, Fridus dengan timnya sendiri. Ke, bukan dua kampung, ada 11 titik, 11 titik. Menghadap ya, tidak ini mungkin Mami Biri. Jadi dia tadi pegang. Ini ya, tidak. Soti mau gue. Di kebun. Meme. Baik, Biri. Ada pura. Jadi ya saya kami bagi supaya sehari ini bisa selesai itu. Kalau mau ikut semua seperkampung, waduh apa ini. Jadi bagi mereka ambil 5 kampung, kami sudah 6 kampung. Tomatara Lama Toro. Lama Taro. Mungkin akhir Mei kali. Taro. Lama Toro. Kami kan kena itu. Lama Toro itu apa pohon? Lockdown. Lama Taro. Ada dua nama siapa lagi? Sabar, nanti baru panggil lagi. Ada yang berikut. Taran Ola Lama Toro. Lama Taro. Iya. Benar ya? Iya, nah. Ini apa dong? Oh. Ini oh. Terus. Umical tum doko. Dapo. Doko. Ada. Iya saya. Beras. Karena anak-anak baris. Baris. Masih depan. TKK juga baris. TKK baris. Kita TKK juga baris. Ambil di Imam Suster. Lanjut, jalan. Ambil di Mama itu. Kakaknya. Bilang terima kasih. Maju Fina. Ah, maju. Kita adik nih. Nah, kamu dua punya itu. Ambil lo kanon, ambil. Ada orang juga yang melalui. Ada kenalan kemarin dia minta melalui pesawat. Sebenarnya dia itu terkait dengan apa nih kapal. Jadi punya kapal. Di jalur tiga orang usahakan melalui pesawat. Sudah sama. Masih ada. Karena kemarin ketika TNI menawarkan kapal, dia itu kan melalui mereka itu kan masuk melalui apa ini apa namanya kotak-kotak besar itu, dia itu di ekspedisi di kotak-kotak besar itu apa namanya? Ini Jakarta ya. Para saudara Papa nih penentu masa depan Ordo nih, salam dari kami. Dari lokasi bencana di Ilape. Ya. Ya. Halo. Sekolah balik. Ini umur berapa ya? Kamu nanti saat, ini Pak. Kalau bisa nanti datang baru bisa. Ini 45. Ini 6. Ini belum 5 sampai 6 juga. Bulan 6 baru 6. Pindah situ, Om Sopir ke sebelah. Iya. Ada.
Pindah. Ini geser ke belakang. Geser belakang. Geser pindah. Geser pindah. Pemikiran di kanan. Usman ya bahasa Melayu. Ada. Ibunya ambil pak. Papa di sholat. Abdullah. Iya bagaimana? Bagaimana sama Melayu? Ada. Sulaiman, baik adun. Iya. Ada. Ini kadunara. Kadunara, adunara. Yosef, kemara lah durai. Ada. Sudah. Anak-anak. Anak sekolah. Nona maju. Ganteng kakak adik satu. Kamu luar kakak adik mana? Sendiri. Kamu harus berapa? Kamu anak kecil dua satu ya bagi-bagi. TK. Masudah berdua. Ambil di depan. Kamu bagi. Bapak, ini saya punya anak tuh ada di sekolah tuh. Oh, anak sekolah. Ah, buku amat. Aduh, tinggal satu saja. Ah. Kita foto dulu ya. Ya, gambarmu. Ya. Video. Mari kita pin ya, saya omong dulu ya. Ambil video. Oke, Bapak Mama, kami dari GPIC OFM memberikan bantuan sedikit sembako untuk Bapak dan Mama yang ada di sini, pengungsi ILHP. Kami juga mau mengucapkan terutama untuk donatur, terutama dari karyawan niaga yang telah membantu untuk masyarakat yang ada di ILHP yang kemarin kena banjir, dampak banjir roja, banjir bandang yang kemudian memporak-porandakan rumah dan juga perkampungan ada ya. Jadi ini bantuan, semoga ini berguna untuk Bapak dan Mama yang ada di sini ya. Terima kasih ya. Oke. Okay. Sudah orang lalu orang ini dia ini. Gabriel PK. Gabriel PK. Gabriel PK apa eh? Kagak. Lanjut. Iya, belum datang. Lanjut. Bernardus Boro. Belum ada ya? Itu orang kita. Di mana tuh? Terus.
Boleh tolong foto. Yang bagus deh. Yang bagus baru sudah ya. Sudah. Yang apa? Ini kelas puasa. Mantap. Belum datang. Lanjut. Yes, belum. Yes, beli Benny. Daniel Ola. Dari samping. Zakaria Suban sudah ya. Mansur Masan. Mansur Masan. Masan apa? Belum ada datang. Mansur aku, Mansur Masan. Matlei. Hendrikus Hali. Belum datang. Belum. Oke. Agustinus Arguna. Belum datang. Belum. Samping. Ya. Ada ya. Musba Boro. Samping. Ya. Akuan Hawang. Nasarudin nama. Ayo lanjut. Hamid mau. Iya, saya ada. Ambil ke apa? Beri. Ya. Iya, itu. Usman Boro. Ya. Hamid mau sudah toh? Sudah. Usman Boro. Nikolas kuasa. Nana ke rapo beli ro pai wani. Nauro ke.
Tambah berdaya. Oh, mereka dekat saja. Dari samping. Mansur Masan. Mansur Masan ada kaki dan lu masan. Mansur Masan. Eh, ambil kau tuh. Aku lagi. Abang Masan. Siapa Mansur Masan? Yang tinggal dekat-dekat tuh bisa ambil dulu kan. Boleh jadi. Mansur Masan tuh. Orang tedae. Aku tahu tapi dia tedae. Ya. Tahu roti tepi daripada naik pak. Tahu tepi. Amat masalahnya tahu tepi. Enrico Sali. Enrico Sali. Sali. Anak mau. Ya ini. Arguna. Ini sudah. Oh, baru Arguna. Lain nak kae.